Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa khabar? Okey, buka mic. Boleh buka mic. Okey, apa khabar semua? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Nampak tu Wafi begitu handsome dengan pakaian sekolah. Berkopiah. Atif pun sama berkopiah, handsome sangat. Okey? Alright, yang lain pun semua kacak-kacak, handsome-handsome. Dah bersedia nak belajar hari ni? Dengan Mu'alimah? Okey, bagus. Okey, kita nak buka gelas. Kita baca doa dulu sama-sama, boleh? Okey, kita baca doa sama-sama. Satu, dua, tiga. Okey, buka mikrofon. Okey, kita baca sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Siapa tahu? Siapa boleh teka? Yes, sains. Sains, agak-agak kita nak belajar apa hari ni? Yeah, ada buku, ada pensel. Ada buku, ada pensel. Okay, bagus. Alright, jadi hari ni kita nak belajar. Kenapa? Okay, Shanaz. Shanaz pergi dah. Okay. Kita nak belajar apa hari ni? Untuk sains. Okay. Minggu lepas kita tak belajar, kita cuti. Minggu sebelum kita cuti, kita belajar apa itu? Mu'alimah ajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Betul tak? Apa contoh benda hidup? Apa contoh benda yang hidup? Siapa tahu? Buka mikrofon. Haiwan. Bagus. Lagi? Manusia. Okey, kenapa manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dia adalah benda yang hidup? Kenapa dia hidup? Sebab siapa tahu? Siapa ingat lagi? Kenapa dia hidup? Kenapa dia hidup? Sebab apa dia hidup? Sebab manusia kena makan. Dia yang hidup mesti makan, mesti membiak, lagi mesti minum. Mesti membesar. Okey, cuba kamu tengok pensel Mu'alimah ni. Nampak tak pensel Mu'alimah ni? Kamu tengok pensel Mu'alimah ni, dia akan semakin membesar ke atau tidak? Dia macam ni je. Dia macam ni je. Jadi pensel Mu'alimah ni hidup ke tak hidup? Macam syarikat pensel. Syarikat pensel syarikat tu. Waktu syarikat beli dulu, dia kecil ke dia memang macam tu? Dia kecil ke dia memang macam tu rupa dia? Memang macam tu kan? Maka pensel syarikat itu bukan benda yang hidup. Okay? Benda yang hidup cuma kita sahaja. Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Selain dari tiga ini, semuanya tidak hidup. Benda hidup, benda yang tidak hidup, semua adalah kepunyaan siapa?
Allah. Okey, jadi hari ini kita nak belajar yang baru. Okey. Dah, are you ready? Ready. Yeah. Very good. Yeah. Okey, siapa nampak? Angkat tangan. Siapa dah nampak? Angkat tangan. Okey, yang lain. Suara siapa tu? Okey, tutup dulu. Malimah kata kalau Malimah tengah bercakap, kamu boleh tutup dulu mikrofon. Okey? Video jangan tutup video. Farah, Amar. Amar buka video. Tapi mikrofon dia tutup. Siapa lagi yang tak tutup mikrofon tu? Siapa tak tutup mikrofon lagi tu? Tutup mikrofon. Bukan tutup video, tutup mikrofon sahaja. Okey, siapa lagi nak tutup ni? Ryan, tutup mikrofon Ryan. Okey, bagus. Okey, ada semakin berkurang. Okey, jadi kamu dengar dulu Mu'alimah cakap. Bila Mu'alimah tanya, baru buka. Okey, boleh? Nah, jadi kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini, wahai anak-anak Satu Ihsan. Okey, Satu Ihsan, kita nak belajar apa ni? Okey, awak nampak tak ini gambar apa? Siapa nak jawab? Ini gambar apa ni? Gambar siapa? Okey, Ryan. Ini gambar apa ni, Ryan? Gambar buta. Buta. Gambar siapa? Buta. Bukan kuda? Orang. Ya, kenapa ni ada rambut? Orang ada tangan, kabel. Ada kaki. Dia pakai baju warna apa tu? Warna merah. Warna merah. Okey, jadi dia dekat mana tu? Dekat jalan. Very good. Jadi kamu tengok hari ni kita nak belajar apa dekat orang ni? Kita nak belajar apa? English. No. Kita belajar sains hari ni. Okay. Kita hari ni nak belajar tentang saya sayang tubuh badan saya. Apa dia? Saya sayang tubuh badan saya. Okay, sebut ramai-ramai. Saya sayang. Buka mic. Okay. Saya sayang. Pegang badan awak tu. Nampak tu. Sebab tu Bu Alimah letak gambar orang. Ya, sebab hari ni kita nak belajar tentang tubuh badan kita. Okey? Anggota badan kita. Okey, jadi kita tengok objektif pembelajaran. Last kali nanti kamu akan dapat ilmu baru. Ilmu tentang bahagian anggota badan kita. Okey? Kemudian kamu dapat menjelaskan fungsi setiap anggota badan. Dan yang ketiga, ini penting sekali, okey. Semua kena dengar apa yang Alimah nak ajar. Okey. Yang ketiga, kamu akan belajar bahagian-bahagian yang wajib kamu jaga. Daripada dipegang oleh orang lain. Okey, Ryan tutup mic, yang lain tutup mic. Maklumat dah dengar bunyi ayam, kucing lah. Okey, bahagian yang ketiga ni wajib kamu kena tahu. Okey, sebab kamu dah besar, kamu dah pergi sekolah, kamu dah jumpa ramai orang. Jadi kamu kena belajar untuk jaga badan kamu sendiri, okey? Right. Yang perempuan ada dalam kelas kita, dah masuk ke belum? Okey. Sebelum kita mula kelas, kita menyanyi dulu, okey? Kita nyanyi dulu. Malimah buka satu lagu. Okey, semua kita nyanyi sama-sama. Okey, are you ready? Ya. Nampak ke belum? I am ready.
Mak Lima dah tekan dah tapi tak tapi buat apa? I am ready. Lima. Okey dah keluar ke belum? Okey. Ada video tak? Belum. Okey, beli lagi ya. Ada tak? Okey. Tengok anggot kenali anggot ada. Nampak tak? Nampak ke? Okey, kita nyanyi sama-sama. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Saya ada dua mata. Dua mata. Dua mata. Kamu ada dua mata. Dua mata. Lihat dengan mata. Saya ada dua telinga. 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 Kamu ada dua telinga. 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 Hargai dan sayangi setiap anggota badan yang dikurniakan kepada kita kerana ia mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey. Best tak nyanyi? Saya ada dua mata, dua mata, dua mata. Okey. Sekarang ni kita buat satu permainan. Siapa nak main? Cikgu. Okey, main. Okey, sekarang ni permainan dia adalah Cikgu. Ya. Permainan kita adalah okey, bila Mak Alimah kata mata, kamu kena tunjuk mata. Okey? Bila Mak Alimah kata tunjuk hidung, tunjuk hidung. Boleh? Bila Mak Alimah kata telinga, tunjuk telinga. Okey? Tetapi baik-baik. Mak Alimah akan tunjuk anggota yang salah. Kamu kena tunjuk anggota yang betul. Contohnya, Mak Alimah kata mata. Ini mata ke? Bukan. Jadi kamu kena tunjuk mata. Ya, Mak Alimah kata
Mulut. Ini mulut ke? Bukan. Jadi tak boleh tunjuklah. Okey. Jadi bersedia nak main game? Bersedia. Okey, alright. Dengar betul-betul Mak Limah tanya, nak bagi tahu. Okey. Tapi Mak Limah akan tunjuk yang salah. Okey? Satu, dua, tiga. Hidung. 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 Siapa yang salah? Siapa yang salah? Okey. Semua betul. Okey. Mata. Hidung. Dalam mata. Okey. Betul. Siapa yang salah? Mak Limah nak main game tak nampak. Okey. Telinga. Telinga. Okey. Telinga. Okey. Hidung. Hidung. Okey. Betul. Betul. Okey. Telinga. Apa tanya telinga? Telinga. Akhir-akhir. Okey. Ini telinga ke? Tidak. Ini mulut. Tidak. Mak Limah kata telinga. Mak Limah ketunjuk yang salah. Kamu ketunjuk yang betul. Okey. Mulut. Mana mulut? Mulut. Siapa tunjuk hidung tu? Okey. Hidung betul-betul dengan tengah teliti. Okey. Mata. Mata, sapa mata. Mata. Bagus Ryan. Bagus. Siapa ni yang akan ekor perlahanan ni? Bagus. Okey. Cari tangan. Tangan. Bagus. Dengar betul-betul. Tangan. Okay. Last. Apa ya? Mata. Mata. Kita pun tangan. Okey, jadi kita nak sambung belajar kita lagi. Okey, kita dah menyanyi. Okey, sekarang ni kita nak mengenali anggota badan kita. Okey, yang lain. Betul-betul. Mak Limah nak terangkan. Okay. Tengok sini. Tadi kita nyanyikan. Saya ada dua mata. Dua mata. Dua mata. Okey, ini apa dia? Ini apa ni kawan-kawan? Ini apa? Mata. Ini yang boleh menghidup. Mata. Mata untuk apa? Mata untuk apa? Untuk melihat. Mata untuk melihat. Ada beberapa mata. Mata nak pergi tandas. Okey, boleh. Ada berapa mata? Satu. Dua. Okey. Siapa ada satu mata? Mata. Mata. Tutup mikrofon. Okey. Bagus. Dah tak dengar bising dah. Okey. Mata kita ada dua. Mata kita ni siapa yang bagi? Siapa nak jawab buka satu. Okey. Siapa yang bagi kita mata? Semestinya Allah. Very good. Ya. Yeah, mata ada dua. Mata untuk melihat. Tengok. Siapa yang tengah? Siapa nak jawab? Mata. Tutup mikrofon. Okey, jadi bila mata ni Allah yang bagi, boleh tak kita tengok benda yang tak elok? Tak boleh. Mata kita untuk perkara yang baik. Tengok perkara. Nak pergi tandas. Ya, nak pergi tandas. Kamu nak pergi tandas, tutup tandas. Yang lain tutup mikrofon. Okey. Dengar baik-baik apa Mak Limah nak ajar ni. Okey. Mata untuk melihat perkara-perkara yang baik saja. Contohnya
Kamu nak tengok Al-Quran. Kamu nak pergi jalan-jalan. Okey, nak tengok adik-beradik kita, muka mak ayah kita, muka kawan-kawan kita. Okey, itu kita gunakan mata dengan betul. Okey, ini adalah hidung. Okey, hidung ini juga Allah yang beri. Okey, ada satu je hidung. Tapi lubang hidung ada dua. Lubang hidung ada dua. Hidung ada satu. Okey, jadi satu hidung ini Allah beri kepada kita untuk menghidung. Ha, hidung. Hidung bau wangi. Hidung bau busuk. Ha, okey. Yang seterusnya mata dah sedar. Hidung, kepala. Ini kepala. Dalam kepala kita ada apa? Siapa tahu dalam kepala ada apa? Otak. Dalam kepala kita ada otak. Jadi boleh tak kita nak ketuk kepala kawan kita? Ha, ketuk kawan kita di kepala. Ada otak. Okay. Dia berfikir. Kalau tak ada otak, macam mana nak berfikir dengan baik? Okey, seterusnya ini tangan. Tangan ada satu dan dua. Bergerak. Kita gerakkan untuk menyentuh haram. Okey, nak makan, nak buat sekolah, nak tolong ayah kita, mesti menggunakan tangan. Okey, ni pula adalah dada. Dada di sebelah tengah. Ha, kenapa kena ada dada? Ha, sebab dekat dalam dada kita ni ada jantung. Ya, jantung kita ni dia akan pam darah ke kepala kita. Dup. Okay, cuba awak rasa dengan tangan awak pergi dekat dada. Ada rasa tak macam dup, dup? Ada rasa tak? Cuba rasa dekat tangan. Dada dah bisa bawa kain ke tengah-tengah ni. Tak rasa. Oh, betul-betul. Tak rasa. Tak rasa, pelik kalau tak rasa tu. Okay. Letak tangan dekat dada tu. Ada tak dengar macam dup, dup? Tak tahu. Ada dengar bunyi tak? Betul-betul. Itu ada jantung. Kalau tak ada bunyi, tak hidup. Kalau tak dengar bunyi, tak hidup. Jantung tu dia akan pam darah kita ke seluruh badan. Supaya darah kita seluruh badan, kita boleh bergerak, makan, tidur. Okey. Jadi seterusnya ini adalah lengan. Lengan ini bahagian di tengah kita ni. Okey. Ini tangan kan? Tangan. Nampak tak boleh mah. Okey, tangan. Tengah ini adalah lengan. Lengan ni gunanya untuk bengkokkan tangan kita. Nampak ni? Lurus bengkok. Lurus bengkok. Itu lengan. Okey, kemudian ini perut. Perut. Perut untuk apa? Untuk kita makan. Perut. Kalau kita makan dekat mulut akan turun ke perut. Dan makan lagi. Okey, ini telinga. Telinga untuk mendengar. Ini mulut untuk bercakap. Bercakap perkataan-perkataan yang baik sahaja. Okey. Perkataan yang tak elok tidak boleh, sebab mulut ini Allah yang bagi, jadi kita kena jaga elok. Cuba Ryan, Mualimah nak pinjam pensel Ryan. Aku Mualimah hilangkan. Ryan sedih tak? Mualimah pinjam Ryan, Mualimah nak pinjam pensel boleh? Lepas tu Ryan tu bagi. Lepas tu besok tu Ryan minta pensel kat Mualimah. Mualimah, saya nak pensel saya boleh? Lepas tu Mualimah cakap, alamak Ryan, pensel Ryan dah hilang. Ryan sedih tak? Tak. Tak sedih? Barang Ryan dah hilang. Jadi barang kita, barang yang kepunyaan kita, kita bagi orang kita jaga. Okay? Macam tu juga Allah bagi kita pinjam anggota badan, kita kena jaga elok-elok. Okey? Tak boleh rosakkan. Okey, boleh?
Okey, mari kita main satu game. Sudah habis ke beli ya kat sini? Ini telinga untuk mendengar, leher. Ah, leher ini adalah dia mencantumkan antara kepala kita, kepala kita dengan badan kita. Ah, itu leher. Okay. Bila kita makan, dia akan turun kat leher. Ya, kenapa tu? Ini kaki. Ya, lupa Malimah. Ini kaki untuk berjalan. Ya, apa dia? Gunakan kaki untuk yang baik dan buat perkara yang baik. Ha, contoh main bola. Main bola baik ke tak baik? Baik. Baik. Kalau sepak kawan, baik ke tak baik? Tak. Sepak kawan tak baik. Tapi kalau sepak bola, baik ke tidak? Baik. 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 Kita dengan cara baik. Okey, baik. Okey, ini apa? Baik. Ini mana? Ini apa? Mata. Tengahkan ini, ha? Mata. Okey, ini telinga. Di manakah telinga? Ha, cuba kau tunjuk. Boleh tengok kat mana? Kamu pertama. Tunjuk dekat muka kamu. Mana mata? Bawah rambut. Bawah rambut. Rambut. Ini, ini ke? Ini rambut. Ini telinga. Okey, telinga. Okey, rambut. Di manakah rambut? Imanilah otak gas. Mana dekat atas? Atas dekat mana? Di mana? Otak atas. Ini warna hitam. Okey, ni ram rambut. Kaki, di mana kaki? Itu, eh? Bawah. Okey, tangan. Mana tangan? Ini. Okey. Ah, dengar baik-baik. Mualimah nak cerita ni. Okey, dengar. Apa?
Okey, sebelum naik. Naik. Memang ada satu benda yang sangat menarik. Imam. Ya. Imam, nak ambil ke? Belum lagi, belum lagi. Ni ni paling penting sekali. Mak Limah nak cerita kat semua orang. Okay. Semua. COVID-19. Tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Okay. Tutup mikrofon, Ryan. Tutup mikrofon. Okay. Jadi, dengar baik-baik ya. Okay. Dalam tubuh badan kita, kepala, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, semua anggota badan kita ni kan Allah yang beri, betul? Jadi ada bahagian-bahagian tertentu yang orang lain tak boleh usik. Okey, tak boleh usik. Kalau kawan nak usik tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh. Kakak nak usik pun tak boleh. Adik nak usik pun tak boleh. Kamu kena jaga betul-betul. Okey. Dekat mana bahagian yang kamu kena jaga? Yang pertama bahagian dada. Okey, dada dekat mana? Dekat tengah-tengah ni. Okey, tengah-tengah ni. Okey, yang perempuan ataupun ni lelaki, anak-anak Mualimah ni, yang bagus-bagus ni, dengar betul-betul. Bila kata bahagian yang tidak boleh disentuh, nampak ni, tak boleh sentuh. Bermaksud orang lain, siapa-siapa pun tak boleh usik. Okey? Iaitu bahagian dada. Dada yang dekat atas yang kita pegang tadi tu, yang bunyi jadi tu. Tuk-tuk, kan? Tak boleh diusik oleh orang lain. Kita je yang boleh usik, okey? Yang kedua, punggung. Punggung yang kat belakang tu. Punggung. Aku tahu tak punggung? Yang belakang tu. Tempat keluar najis kamu tu, punggung tepi tu. Itu punggung pun tak boleh disentuh. Kalau siapa-siapa sentuh, kamu kena laporkan kepada polis. Tahu, polis yang akan tangkap siapa yang usik, okey? Kalau Ryan usik Wafi punya punggung, kena report polis, okey? Tak boleh usik. Jangan bagi orang sentuh. Okey, yang seterusnya bahagian kemaluan. Bahagian okay, kemaluan. Sama ke Mak Limah? Ya. Bahagian kemaluan tu tempat kamu keluar air kencing dan tempat kamu keluar najis. Itu pun sama, tak boleh disentuh. Okey? Kalau ada siapa-siapa sentuh, kamu kena bagi tahu polis. Tahu? Tak boleh. Jangan bagi siapa-siapa pun sik. Kamu punya bahagian-bahagian tertentu di anggota badan tadi. Okey, seterusnya. Kalau kita sendiri yang polis? Apa dia? Kalau kamu pegang tak apa. Kamu sentuh sendiri tak apa sebab kamu punya. Tapi orang kalau lain orang sentuh, tak boleh. Tak boleh. Kita sendiri polis? Apa dia? Kalau orang sentuh kita sendiri yang polis? Bukan. Maksud Mak Limah, kawan-kawan kita, kakak kita ke, abang kita ke, siapa-siapa pun tak boleh pegang. Contohnya dada kita, punggung kita, kemaluan kita pun tak boleh. Kalau ada siapa-siapa yang usik, kita kena bagi tahu polis. Biar polis tangkap. Okey? Dengar baik-baik Ryan, Wafi, Atif, dengar betul-betul. Dia ada pertama ke Mak Limah? Ya, apa dia? Mak Limah. Ya, boleh dengar apa tu? Adik-beradik pun tak boleh. Tak boleh. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh. Kamu seorang je yang boleh. Yang lain tak boleh. Okey, bahaya. Kamu seorang je boleh usik dada kamu. Punggung kamu. Kemaluan kamu. Bapa? Ya. Satu lagi Mak Limah tak bagi kulit kat sini. Satu lagi bahagian mulut. Okey, bahagian mulut. Tengok ni, bahagian mulut. Okey, bahagian mulut pun tak boleh disentuh. Boleh. Tapi kalau ada orang macam kamu tak boleh. Okey. Jangan bagi orang sentuh bahagian mulut.
bahagian dada, bahagian punggung yang kat belakang tu, yang ada dua tu. Punggung tak boleh. Ah, lagi satu, kemaluan. Boleh nanti atau pergi. Ya, tak boleh, tak boleh. Jangan, jangan bagi siapa-siapa pegang, okey? Ah, bahagian kemaluan, tempat keluar air kencing dan najis kamu pun sama. Tak boleh bagi orang sentuh. Kamu seorang sahaja yang boleh, okey? Okey, katakanlah tiba-tiba kamu tersentuh ataupun kamu disentuh. Ada orang orang pegang dada dia. Ada orang pegang dada. Okey, Dayan, orang yang tak dikenali. Okey, yang lain tak kenal. Siapa buka mic tu? Siapa buka mic ni? Tutup. Siapa tu? Haris. Haris, tutup Haris. Mikrofon. Dengar betul-betul. Maklumat nak bagi tahu ni. Okey. Kalau katakanlah ada orang sentuh kamu dekat bahagian dada. Bahagian kemaluan, bahagian punggung. Kamu kena buat apa? Yang pertama, jerit. Cakap dengan dia, tak boleh, no, 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 no. Cakap macam tu dekat dia. Dia pegang kamu kan, dia pegang dada kamu kan. Cakap no, no. Cakap jerit kuat-kuat, no. Okay? No, no. Ya, kemudian lari. Lari daripada orang tu. Pergi ke tempat ramai orang, okay? Kalau ada orang sentuh kamu. Kemudian kamu bagi tahu ibu atau guru. Dalam kelas tiba-tiba ada kawan pegang punggung kamu, sentuh punggung kamu. Bagi tahu cikgu, bagi tahu muallimah, bagi tahu ustaz. Okey? Tak boleh. Okey? Ini bahagian-bahagian yang tak boleh siapa-siapa pun yang sentuh. Muallimah ulang lagi sekali, dekat bahagian mulut tak boleh orang sentuh. Okey, dada kamu pun jangan bagi siapa-siapa pun yang sentuh. Okey, dengar ya Haris Arif. Punggung kamu pun jangan bagi siapa-siapa yang sentuh. Kemaluan pun tak boleh. Celah peha pun tak boleh. Celah peha tu maksudnya dekat sini. Nampak ni? Ini. Tak boleh. Ini pun sama tak boleh. Okey, tak boleh. Jangan bagi siapa-siapa sentuh. Ya? Kalau ada yang sentuh, kamu kena lari, jerit kuat-kuat. No! No! Cakap macam tu. Okey? Bagi tahu ibu dan ayah. Kamu tengok ni, apa yang berlaku. Semalam ada orang, ada polis. Nampak ni polis? Dia tangkap satu orang lelaki. Sebab apa? Lelaki tu cium bibir kanak-kanak. Sebab dia cium Dato' Cik tu, dia kena tangkap dengan polis. Dia cium mulut budak-budak tu. Tak boleh. Nampak tu? Polis akan tangkap. Nampak ni? Dia kena tangkap. Sebab dia cium seorang kanak-kanak. Jadi, kalau siapa-siapa yang usik kamu pada bahagian-bahagian yang Mu'alimah sebut tadi, kamu kena jerit. Bagi tahu ibu dan ayah. Bagi tahu ustaz. Bagi tahu polis. Biar polis tangkap. Okey, boleh? Kenapa ini? Ini ada polis tangkap dah. Siapa yang pesan? Okey. Alright, seterusnya kamu nampak tak ni yang terakhir? Okey, tengok ni. Jom tutup aurat. Okey, jadi setiap anggota badan kita. Tutup mic semua. Anggota badan kita yang ada mata tadi kan, ada dada, ada punggung tadi tu, semua kena tutup. Okey, semua kena tutup. Allah dah kata semua manusia dalam dunia ni kena tutup aurat. Okey, wajib. Lelaki kena tutup aurat, perempuan pun kena tutup. Mana boleh bogel macam tu keluar pergi mana-mana? Tak boleh. Okey, kita kena malu dengan anggota badan kita dilihat oleh orang lain. Okey. Tengok macam mana bahagian dia. Tengok kalau perempuan dia kena tutup semua ni. Nampak tak? Ya? Nak bagi kencing. Okey, boleh. Okey, kalau perempuan kamu kena tutup macam ni. Okey. Ya. Nak pergi toilet. Pergi. Okey. Ini perempuan kamu kena tutup semua. Tudung kena pakai, labuhkan. Memang, sedikit lagi. Okey, perempuan, muka, tangan,
Tangan. Kamu perempuan, kamu hanya boleh nampak tangan dan muka sahaja. Nampak? Anak-anak perempuan, muka dan tangan sahaja. Okey, ya, lah. Tutup mikrofon. Kenapa ada bunyi? Kita tutup mikrofon dulu. Rana habis dah. Okey. Muka dan tapak tangan, ini sahaja yang boleh nampak, ya. Okey. Ini sahaja kamu kena tutup. Okey, yang kena buka. Okey, muka dan tapak dengan tangan sahaja. Okey. Yang lain anak-anak, perempuan, kena tutup. Okey, boleh? Okey, anak-anak lelaki pula, kamu kena tutup juga. Tapi aurat kamu bermula dari pusat. Okey, dari pusat aurat kamu sehingga ke lutut. Ah, ni maklumat lukis ni. Ah, ini bahagian yang kamu kena tutup. Okey, anak-anak lelaki. Ah, ini bahagian yang kamu kena tutup. Daripada pusat sehingga ke lutut. Ah, nak solat pun sama, mesti kena tutup. Pusat hingga ke lutut, tutup. Yang perempuan, semua sekali kamu kena tutup kecuali muka dan bahagian tangan ini sahaja. Okey, boleh? Ha. Perempuan tidak boleh pakai pakaian lelaki. Lelaki tidak boleh pakai pakaian perempuan. Berdosa. Okey? Ha, tu anggota badan kita mesti ditutup. Nampak tadi? Ha, dada tutup, perut tutup, semua tutup. Kaki pun tutup. Ha, kena balut. Kena tutup dengan pakaian yang cantik, yang bersih. Okey? Yang tebal, bukan nipis dan ketat. Okey, boleh anak-anak? Ini apa ni? Yang lelaki tutup pusat hingga ke lutut sahaja. Yang ini tak apa, boleh buka, bukan aurat. Tapi anak-anak perempuan kena tutup semua, pakai stokin, kecuali muka dan tangan kena, boleh buka. Okey, muka dan sebahagian kecil sahaja. Nampak ni? Dekat sini sahaja. Anak-anak perempuan boleh nampak tangan. Yang lain kena tutup. Wajib, ya. Kalau tak tutup, berdosa besar. Okey, kita dah habis belajar. Maklimah ada kuis. Okey. Ada kuis, nanti kamu jawab, ya. Okey, ingat. Bagi tahu maklimah bahagian mana yang kita tak boleh sentuh, tak boleh bagi orang sentuh. Cuba bagi tahu maklimah. Kita tak boleh bagi orang sentuh. Kita punya apa? Dada. Dada. Cuba sebut dada. Punggung. Kemaluan. Okey. Dan mulut. Tidak boleh beri orang lain sentuh. Okey, ingat ya. Kalau ada orang sentuh, kamu kena jerit. Bagi tahu ibu dan ayah. Beri tahu ustaz dan muallimah. Nanti orang tu akan ditangkap oleh polis. Okey, boleh? Jaga baik-baik kita punya tubuh badan kita yang tidak boleh disentuh. Sangat bahaya. Okey, orang jahat ramai sekarang. Dia colek budak, lepas tu dia sentuh budak, lepas tu dia jual. Okey, bahaya. Jaga diri masing-masing baik-baik. Okey? Tak kenal orang, jangan ikut. Okey, jadi kita dah berjalan. Okey, terima kasih anak-anak. Nanti maklumat bagi homework ni, anak-anak buat, okey? Boleh? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, okey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh bagi assalamualaikum. 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 Bye. 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 Bye.